Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Marching Band Bahana Putra Sudirman. Di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bagian-bagian dari flag serta bagaimana sih cara melakukan spin dan juga butterfly menggunakan flag. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, yang belum subscribe, subscribe dulu yuk dan nyalain notification bell-nya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya dari Marching Band Bahana Putra Sudirman. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lanjut aja ke videonya. Jadi, dalam divisi Color Guard terdapat beberapa alat loh, teman-teman. Salah satu alatnya bernama flag. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberitahu bagian-bagian dari flag. Jadi yang pertama itu ada top tip. Selanjutnya ada silk. Lalu ada tape. Kemudian ada top cheater dan bottom cheater. Dan yang terakhir ada bottom tip. Pertama-tama, pastikan sebelum main atau memegang flag, tangan kalian harus menggunakan sarung tangan atau glove. Gunanya untuk menghindari keringat berlebih ke alat, menambah kenyamanan, dan meminimalisir cedera atau rasa sakit. Untuk posisi yang pertama ialah posisi up. Langkah-langkahnya yang pertama itu tegakkan atau berdirikan flag dengan lurus. Tangan kanan memegang tape dan telapak tangan menghadap ke kiri, serta tangan kiri memegang bottom tape dengan telapak tangan menghadap kanan. Posisi bottom tape berada di sekitaran perut atau diafragma, serta melurus ke atas. Berikut merupakan posisi up dari arah samping dan belakang. Kemudian untuk basic yang pertama adalah spin. Langkah-langkahnya yang pertama, putar flag setengah putaran ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian setelah silk menghadap bawah, tangkap tape dengan tangan kiri di bawah tangan kanan dengan telapak tangan menghadap ke kiri serta jempol menghadap ke bawah. Berikut merupakan langkah pertama basic spin dari arah samping dan belakang. Setelah itu, putar lagi setengah putaran. Setelah silk berada di atas, tangkap tape dengan tangan kanan dengan telapak tangan menghadap ke kiri di bawah tangan kiri. Berikut merupakan langkah kedua basic spin dari arah samping dan belakang. Untuk langkah yang terakhir yaitu lakukan langkah pertama dan kedua secara berulang. Cara menutup gerakan, satu hitungan sebelum hitungan terakhir ke posisi semula. Misalnya 1x8 tambah 1 ke posisi semula. Seperti berikut ini. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalian bisa memvariasikan semua basic spin dengan body movement atau gerakan tubuh seperti ini. Kemudian untuk basic yang kedua adalah butterfly. Langkah-langkahnya yang pertama itu gerakan seperti mendayung ke kiri dengan tangan kanan dengan checkpoint up dan down. Setelah di atas, tangkap bottom tip dengan tangan kiri, telapak tangan menghadap ke kanan. Setelah itu seperti gerakan menusuk, gerakan mengkibas atau kipas. Setelah itu, dayung mundur. Khusus untuk gerakan ini, checkpoint pertama flat atau horizontal, bukan vertikal. Berikut merupakan langkah-langkah basic butterfly dari arah samping.
Dari langkah-langkah tadi, jika digabungkan, akan menjadi seperti berikut ini. Kalian bisa memvariasikan semua basic butterfly dengan body movement atau gerakan tubuh seperti berikut ini. Nah, berikut ini merupakan gerakan-gerakan yang keliru atau salah ya teman-teman. Untuk pengetahuan saja sih, jadi jangan ditiru ya. Nah, itu dia tadi videonya. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, dan nyalain notification bell-nya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya dari Marching Band Bahana Putra Sudirman. Jangan lupa juga kalian follow sosmed MBPPS yang lain di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!